السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الحمد لله pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tentang pelajaran ilmu tajwid yaitu masalah tentang pembahagian alif lam ya tentang pembahagian alif lam coba so, kita lihat ke sini ya hukum bacaan alif lam alif lam ada dua pertama alif lam kamariah yang kedua alif lam syamsiah alif lam kamariah Pertama alif lam kamariah. Coba kita lihat alif lam kamariah. Alif lam kamariah dibaca jelas huruf dibaca jelas ya. Alif lam kamariah dibaca jelas. Hurufnya ada 14. Ini hurufnya ada 14. Aba gha jaka wa khafa aqaya maha. 14 huruf ini dinamakan dengan huruf-huruf kamariah. Sedangkan yang sebelah sini yang sebelah sini ya ini semuanya ini dinamakan dengan huruf syamsiah jadi huruf syamsiah ada 14 juga ta ra ta za sa ini semuanya dinamakan dengan huruf syamsiah jadi waktu membacanya ini contoh untuk sekilas saja mungkin nanti ke bawah kita jelaskan satu persatu dengan penjelasan yang rinci. Ini Yaumiddin. Kita baca Yaumiddin. Yaumiddin. Ya, ini alif lam ini. Ya. Lam yang terdapat di sini dinamakan dengan alif lam syamsiah. Kenapa alif lam syamsiah? Nah, karena ada tasydid di didai. Ya, nanti kita jelaskan di bawah yang agar lebih mudah kita pahami yaumiddin ilahin nas rabbil alamin fil ar ya sebelah sini namakan dengan alif lam syamsiah sedangkan sebelah sini namakan dengan alif lam qamariyah ya sekarang kita jelaskan satu persatu ke bawahnya ya pertama alif lam qamariyah Alif lam kamariyah. Alif lam kamariyah adalah alif lam sukun yang bertemu dengan salah satu huruf kamariyah. Dibacanya jelas. Nah, dibacanya jelas kayak izhar. Jumlah huruf kamariyah ada 14 huruf kamariyah. Ya. Ini semuanya huruf kamariyah. Aba, <tuh> gha, haja, wa khafa, aqa, ya, ini semuanya dinamakan dengan huruf kamariah. Jadi huruf kamariah tadi alif lam kamariah, alif lam yang sukun, alif dan lam yang sukun, ya berjumpa dengan huruf kamariah yang 14 ini. Ya, nanti mungkin di bawah ada contohnya, ada contohnya. Misalnya dengan hamzah di sini, dengan hamzah di sini di belakang hamzah ada alif ya ada alif lam di, belakang hamzah ini. Alif lam ini dinamakan dengan alif lam kamariah. Kenapa dikatakan dengan alif lam kamariah? karena dia sesudah alif lam berjumpa dengan huruf Qamariyah ada berapa huruf Qamariyah? ada 14 ini semuanya huruf Qamariyah jadi penting kita hafal dulu alif lam Qamariyah agar kita mudah untuk menanda bahwa uh, alif lam tersebut alif lam Qamariyah ya supaya kita lebih mudah mengingatnya ya coba kita lihat ke bawah lagi supaya lebih mudah kita mengingatnya, keempat belas huruf kamariah ini dapat dikumpulkan dalam kalimat ibaghi hajaka wakaf akui Jadi tadi huruf kamariah kan ada empat belas. Itu empat belas secara satu persatu, sedangkan secara kumpulannya, untuk mudah kita ingat, ini kumpulannya ibaghi hajaka wakaf akui Nah ini kumpulan daripada huruf kamariah. Coba kita lihat lagi ke bawah ini. mungkin ada contohnya. Membaca alif lam kamariyah harus jelas atau jelas kayak izhar. Artinya apabila alif lam bertemu dengan huruf salah satu kamariyah suara suara lam dibacanya jelas atau diucapkan tidak hilang saat membacanya. Cara membaca seperti ini dinamakan ilhar kamariyah. Nah, contoh kita lihat di alif lam kamariyah di saat kita baca jelas ya jelas bacaannya. Contoh di sini ya. Ini tabel contoh semuanya. Coba kita lihat contoh ke bawahnya agar mudah kita pahami. Ini ya. Ini semuanya sampai ke bawah nanti huruf qomariyah. Ini contoh kalimatnya. Misalnya hamzah kan huruf qomariyah. Contohnya fil aradhi fil aradhi fil ardi jelas bacaannya fil ardi ya fil ardi di sini ada alif lam enggak ada nah, ini alif lamnya di belakang a di belakang a ya di belakang a ini alif lam alif lam ini alif lam apa namanya diramakan dengan alif lam qamariyah kenapa dinamakan dengan alif lam qamariyah karena di depan alif lam ada huruf hamzah sedangkan huruf hamzah ini huruf qamari huruf qamariyah maka susulah alif lam bertemu dengan huruf kamariah maka alif lam tersebut dinamakan dengan alif lam kamariah ini fil aldi alif lam kamariah hamdah ini huruf kamariah makanya dinamakan dengan alif lam kamariah yang kedua al bariyah al bariyah al bariyah alif lam ini ini alif lam apa namanya alif lam kamariah juga Kenapa dikira adik kepada alif kemari ya? Karena di depan lam ada huruf kemari ya. Oke semua contoh ini mudah kita pahami. Ini juga sama contoh. Jelaskan contoh yang di sampingnya. <Sing> al ghafur Al-ghafur. Saya baca semuanya contoh. <Sing> Wal-habbu. Wal-habbu. Minal jinnah minal jannah fil kitabi fil kitabi al -kitab, fi Alwasilatu -kitab. al wasilatu al khairu al khairu wal fajri wal fajri al azizu al azizu mal bil yamini bil yamini al mautu al mautu al huda al huda Jadi semua contoh yang sudah saya baca tadi itu merupakan semuanya contoh daripada alhilam kamariyah. Atau untuk lebih kita mudah ingat, untuk mudah kita pahami Al-Hilam kamariyah, al alilam al yang sudah yang sesudah Al-Hilam tersebut enggak ada tasydid. itu alif lam kamaria ya misalnya di mal jadi sesudah alif lam huruf kah huruf kah ini huruf kamaria tetapi sesudah alif pula tidak ada tas tidak ada tasydid. ya itu untuk mudah kita pahami tentang alif lam kamaria sekarang kita lanjut dengan alif lam syamsiah bagaimana ketentuan daripada alif lam syamsiah alif lam syamsiah alif lam yang alif lam syamsiah adalah alif lam sukun yang bertemu dengan salah satu huruf syamsiah dibacanya lebur ha? atau dibacanya kayak bacaan ilham jumlah huruf syamsiah ada 14 juga ha. bagaimana tanda alif lam syamsiah tanda alif lam syamsiah alif lam yang sesudah alif lam tersebut ada huruf syamsiah tadi alif lam kamariah sesudah alif lam sesudah alif lam ada huruf kamariah sekarang alif lam syamsiah kita tanda alif lam syamsiah sesudah alif lam ada huruf syamsiah ya ada huruf syamsiah ini kan semua ini huruf syamsiah ada salah satu pada huruf ini ya alif lam di depannya ada huruf ini misalnya ini dikatakan dengan alif lam syamsiah Huruf syamsiah ada 14 Ta sa sarata so ra, ta ra tha da sha Allah la. Ini semuanya huruf syamsiah. Ada 14 juga. Adapun untuk mudah kita ingat huruf syamsiah kita buat kepada syair. Ini syairnya. Ini syair pada huruf syamsiah. Tibtum ma silarahmatafud Da'su nizur sherifal lil kiram. Ini kumpulan daripada huruf syamsiyah. Sedangkan tadi ibaghi hajjaka wa khaf Kumpulan daripada huruf qamariyah. Ya, coba kita lihat contohnya. Bagaimana contoh. Alhamdulillah syamsiyah dibacanya kayak bacaan idgham artinya ketika alif bertemu dengan salah satu huruf syamsiah suara alif lam uh, suara lam dibacanya lebur hal ini biasanya diperjelas dengan mencantumkan harakat syidah. cara bacanya seperti ini disebut idgham syamsiah hmm, coba kita lihat contohnya ini contoh pertama sebelum kita masuki ke dalam tabelnya yaumid din. Jadi nggak ada lam nggak ada bacaan lam lagi kan? Bukan kita baca yaumil din, tapi langsung kita tekan kepada huruf dai. Yaumid din. Nah, ini. Ke sini kita tekannya. Yaumid din. Alif lam yang ada di sini, ini alif lamnya. Ini alif lam apa namanya? Alif lam syamsiah. Kenapa alif lam syamsiah? Karena di depan alif lam ada huruf syamsi. Syamsiah yaitu dai. Ya seakan-akan di waktu membacanya begini kita bacanya nggak ada alif lam lagi ya ya mid di langsung kita tekan ke dalam dainya karena dainya ada dash dash di ini tabelnya semua contoh ya huruf syamsiah huruf syamsiah semuanya sampai ke bawah huruf syamsiah coba kita baca contoh pertama Wattariyaku Wattariyaku Ya, di saat kita baca Kita masukin bacaannya langsung ke ta Jadi bunyi lam ini nggak ada lagi Ya, bunyi lamnya enggak ada lagi Karena Ada tasyid di ta Sehingga di saat kita baca langsung kita tekan di ta Maka dinamakan Alif lam yang ada di sini ini Alif lam syamsiyah Kenapa dinamakan dengan alif lam syamsiyah? karena di depannya ada huruf syamsiah, huruf syamsiah. yang mananya huruf syamsiah ta ini ya ini ta ke huruf syamsiah jadi sesudah alif lam ada huruf syamsiah dinamakan alif lam di belakang tersebut di belakang huruf syamsiah alif lam syamsiah riak ya ini alif lam ini dinamakan dengan alif lam syamsiah kenapa dikira alif lam syamsiah karena di depan alif lam ada huruf syamsiah jadi sampai ke bawah semuanya ini contoh daripada alif lam syamsiah As-sulusu As-sulusu Was-sadiqin Was-sadiqin Ar-Rahman Ar-Rahman At-tawabu At-tawabu Az-zakatu Az-zakatu Jadi enggak saya baca semuanya contoh daripada uh, Contoh daripada Ahli Raka Maria Jadi dapat kita simpulkan lagi Bagaimana Uh, untuk mudahnya kita tanda alif lam syamsiah alif lam alif lam yang sesudah alif lam adanya tasydid ya misalnya ini alif lam di depan alif lam kan ada huruf bertasydid ada ini tasydidnya ini dinamakan dengan alif lam syamsiah jadi perbedaannya alif lam kamariah sesudah alif lam terdapat huruf kamariah sedangkan alif lam syamsiah sesudah alif lam terdapatnya huruf syamsiah yang kedua alif lam qamariyah sesudah alif lam enggak ada tasydid Sedangkan alif lam syamsiyah sesudah alif lam adanya huruf bertasydid. Ketiga, alif lam kamariyah dibacanya jelas, sedangkan alif lam syamsiyah dibacanya kayak bacaan idgham. Kita masukin bacaannya ke dalam ke dalam huruf yang bertasydid. Sehingga bunyi bunyi alif lamnya enggak ada lagi. Itu bacaan alif lam syamsiyah. Maka saya rasa cukup sekian. Semoga bermanfaat. Walau suara saya tidak jelas pada hari ini karena saya lagi sakit suara. Saya akhiri hadanallahu wa iyyakum majma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.